Drama baru Simon Gong Jun dan Zhang Huiwen, The Flaming Heart, tayang di Youku pada 8 Juli 2021. Drama ini memperoleh respon beragam dari para penonton. Sebagian besar penonton memuji drama itu. Pada 9 Juli, sang sutradara Zhang Li Chuan dan penulis serta produser drama itu, Han Bei, menggelar jumpa pers dengan media di China untuk membahas drama itu, terutama kisah di balik layar dan proses kreatifnya. Sang sutradara Zhang Li Chuan tanpa sungkan memuji Gong Jun. Dalam salah satu pernyataannya, dia mengungkap keyakinannya jika Gong Jun adalah aktor berbakat dan bukan sekedar aktor yang mengandalkan jumlah penggemar yang besar untuk sukses. The Flaming Heart adalah kisah tentang wakil ketua pemadam kebakaran dan seorang dokter instalasi gawat darurat yang mengalami hidup dan mati bersama dalam beberapa bencana. Karena kerap bertemu, mereka akhirnya jatuh cinta. Penulis naskah dan produser drama itu, Han Bei, berkata jika drama ini unik bila dibandingkan dengan drama lain dengan tema yang sejenis. Drama ini tidak memiliki novel original, jadi benar-benar merupakan proyek original kami. Sedangkan sang sutradara mengungkap drama ini membahas tema anak muda, kehidupan petugas pemadam kebakaran, dan cinta. Keduanya membahas proses audisi untuk drama itu. Han Bei mengungkap jika awalnya Gong Jun bukanlah pilihan pertama mereka untuk menjadi pemeran utama dalam The Flaming Heart. Tapi tim casting beranggapan jika dari antara para aktor yang lain, dia yang paling cocok untuk peran Woyan. Alasannya adalah Gong Jun memiliki kemampuan acting yang membuat para penonton dekat dengan karakter yang dia perankan. Sang sutradara Zhang Li Chuan memuji Gong Jun, di matanya pria itu tidak memiliki kebiasaan buruk yang dimiliki aktor lain. Secara kebalikan, yang saya lihat adalah ketulusan, kegigihan, dan keseriusan. Dia melihat jika aktor itu adalah pria yang sangat sederhana, berhati-hati, sangat bersahabat, dan perhatian. Dia mengisahkan jika Gong Jun memberikan gingseng padanya dan sutradara lain untuk menjaga stamina mereka. Tidak hanya itu, pria itu juga membagikan sosis lezat yang dimasak ala Sichuan oleh ibunya kepada para kru drama. Mereka juga membahas lawan main Gong Jun dalam The Flaming Heart, Zhang Huiwen. Dia menjelaskan jika artis itu adalah seorang pekerja keras. Dia selalu bersama dengan kru drama dan kami akan membahas adegan-adegan karakternya, Yan Lan, setiap hari. Beberapa reaksinya bagus. Tidak peduli seberapa sulit atau larut malam syuting drama itu, dia dan Gong Jun akan datang kepada saya, seringkali membahas syuting. Saya melihat semangat dalam mata mereka. Aktor yang profesional seperti ini sangatlah jarang. Sebelum keduanya dipasangkan dalam drama ini, Gong Jun dan Huiwen pernah beradu acting dalam drama Coming Home dan World of Honor. The Flaming Heart tayang di Youku setiap Kamis hingga Minggu. Kalian bisa menonton drama ini dalam subtitle bahasa Indonesia di YouTube.